Oke, okay, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal persiapan di ujian masuk SMA Plus unggulan. Nah, kali ini kita fokus di SMA unggul del. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas coba soal tentang aplikatif ya, nah jadi soal ini nanti mudah-mudahan bisa membantu Red kami dalam menyelesaikan soal-soal kuncinya. Perhatikan dan berlatih. Coba dulu, baru kemudian nanti ada, -ada dicocokkan dengan jawaban kalian masing-masing. Jadi pertama lihat soalnya, kerjakan, kemudian kamu bahas. Coba semampumu, kemudian nanti kalau memang sudah mentok atau sudah dapat, kamu bisa cocokkan jawabannya. Oke? Okay? Nah, kita langsung bahas dari soal yang pertama yang ada di sini. Jangan lupa like, subscribe, uh, share video ini kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga ikut belajar seperti kamu. Terima kasih, kita langsung bahas soal yang pertama. Oke kita lanjut di pembahasan soal berikutnya ya Tiga buah persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm 10 cm dan 8 cm disusun seperti gambar berikut Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm kuadrat Nah jadi di sini kita akan coba jawab dengan cara kita coba tentukan dulu titik-titiknya ini ya. Nah kita misalkan ini adalah A, Oke, okay, B, ya, C, D, E, F, ya kan, G, H, e, I, J, gitu ya. Nah ini dia. Nah kemudian di sini bisa kita lihat. Uh, kalau kita mau rapikan ini gambarnya seperti ini kita mau rapikan ya Nah ini coba boleh kita tambahkan di sini karena kan uh, luasnya yang diarsinnya ya luas daripada seluruhnya ini uh, dikurangi dengan luas yang enggak uh, diarsir gitu kan jadi kita buat dulu nah ini kita coba tambahkan di sini garis nah ini kita coba tarik di sini ini kita coba hubungkan kemari. Nah, oke, okay, baru kemudian kemarin nih. Jadi uh, gampang kita mencarinya karena nanti gambar ini kita buat jadi misalnya segitiga gitulah. Uh, jadi caranya gini, uh, luas diarsir ya kan? kalau kita jawab luas diarsir ya luas diarsir itu adalah luas daripada persegi luas daripada A, B, G, I, ditambah dengan luas daripada B, C, G, H ya kan? ditambah dengan luas daripada C, D, P, G gitu kan? jadi C, D, P, G nah dimana panjang daripada ini tadi kan 6 kemudian ini 8 ini tadi 10 ya eh sorry ini 8 ya ini 8 Nah ini panjangnya kan 10 ini kan Nah ini kemarin kan 10 Berarti jelas ini ini 2 ya Nah gitu Jadi bisa kita cari 2 Nah dari sini bisa kita lihat Ini 8 Ini 10 Ini 6 ya kan Ini 6 Oke Jadi dapat dia Nah Dikurangi dengan Nah kita kurangi Luas segitiga ini ACG Jadi kita kurangi yang putih luas daripada ACJ bisa ya ACJ kemudian dikurangi dengan luas segitiga ini di HP nah, di HP ya di HP bisa ya Nah jadi kita lihat di HP nah, itu dia di HP Nah oke okay. di HP berarti ini di HP kita kurangi jadi gampang dia. Luas ABJI berarti e, 6 kali 6, gitu kan? Sedangkan BCGH itu 10 kali 10, ya kan? Tambah CDPG berarti 8 kali 10. Nah, yang tadinya kan 8 kali 8. Tapi 8 kali 10 kita kurangi dengan luas daripada segitiga setengah ini kan uh, AC berarti 16 ya kan? Tingginya kan 6, oke okay, kurang setengah dari ini kemari kan jadi 10 jadinya kan? Ini jadi 10, kemudian ini kemari jadi panjangnya berapa? Totalnya kan ini 10 ke sini 8 berarti 18 ya? Oke okay, berarti ini 36 ditambah 100 ditambah 80 ini kemari 8 berarti 48 ini kemari 5 T5 kali 18 berarti uh, 90 ya Oke okay, 90 Nah ini jadi 180 216 Dikurangi dengan 138 gitu Jadi 216 dikurang 138 Berarti 8 ya kan 8 Sisa 10, uh, 0 berarti 10 Berarti 7 ya Nah, jadi hasilnya adalah 78 cm kuadrat gitu. Oke, paham ya? Jadi, caranya seperti itu biar gampang menyelesaikannya. Oke, mudah-mudahan bisa dikuasai. Adik-adik coba nanti kembali. Silahkan ulangi soalnya. Penting kerjakan dulu, baru nanti kamu lihat kuncinya atau penyelesaiannya di video ini, oke? Next, ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Jika suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan mesin A, B, atau C saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 30 menit, 36 menit, atau 45 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 6 menit, maka bagian dari pekerjaan tersebut yang selesai sebesar Berapa bagian? Oke, okay, kita akan coba jawab. Nah, katanya mesin A itu, kalau sendiri dia bisa menyelesaikan itu dalam waktu 30 menit, gitu kan? Artinya, e, berapa bagian yang dikerjakan? Berarti si A sudah dapat mengerjakan itu sepertiga puluh bagian. Nah, sepertiga puluh bagian per menit, gitu. Nah, si B karena dia 36 menit dalam arti si B sudah mengerjakan seper 36 bagian dalam 1 menit gitu. Nah, oke, okay. kemudian si C itu 45 menit yang artinya si C mengerjakan seperempat seperempat lima bagian per menit Nah jadi kalau katanya mereka bertiga bekerja sama uh, dalam waktu 6 menit berapa bagian yang selesai? Jadi lamanya ya kan? Uh, atau bukan bukan lamanya sih? Uh, berapa bagian? Nah jadi total bagian yang dikerjakan bersama selama 6 menit langsung aja 6 kalikan dengan sepertiga puluh tambah sepertiga enam tambah seperempat lima gitu jadi coba kita kalikan 6 kali 1 per 30 berarti 1 per 5 6 kali 1 per 36 berarti 1 per 6 6 kali ini jadi 6 per 45 ya ah, Berarti berapa ini? 6 per 45 itu Sama-sama kita bagi dengan 3 Berarti jadinya 2 per 15 gitu ya Nah kalau kita buat per 30 berarti 30 bagi 5 6 kali, kali 1 ya 30 bagi 6 kali ini berarti di sini 5 30 bagi 15 2 dapat ini 4 ya Nah jadi di sini jadinya apa 6 tambah 5 11 tambah 5 berarti 15 per 30 Nah 15 per 30 itu sama dengan setengah Maka hasilnya ini ya jelas adalah setengah bagian dalam waktu 6 menit. Jadi jawabannya adalah setengah bagian. Paham ya? Jadi seperti itulah caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi waktu bekerjasamanya adalah seperti tambah seperti tambah seperti. Oke demikian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dieksekusi. Oke kita jawab soal berikutnya ya. Berapakah nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini? Nah ini kita lihat adalah soal logaritma ya 16 logaritma X kuadrat ditambah 9 log 16 kuadrat sama dengan 24 log X kali log 16 Nah jadi ini kita coba jawab dan kita harus bentuk dia menjadi lebih sederhana ya Jadi di sini 16 logaritma X pangkat 2 tambah 9 Logaritma 16 pangkat 2 ini kita buat ini kurang 24 kali log x ya kan, dikali dengan log 16 gitu. Ini boleh kita buat menjadi 4 log x pangkat 2 ya kan, ditambah 3 log 16 pangkat 2, dikurang ini bisa kita buat jadi 2 kali ya. Uh, 12 dikali berapa nih? 12 dikali 2 atau 24 pun boleh. 24 kali log x dikali dengan log 16. Nah, ini sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi kita buat ini faktornya ini kan jadi kita bentuk menjadi bentuk persamaan. Ya, kita faktorkan. Ini menjadi 4 log x ya kan. Kemudian di sini kita kurangi dengan 3 log 16 ya pangkat 2 nah ini 4 jadi kita ingat konsepnya gini A kurang B kuadrat gitu ya jadi ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 AB nah berarti ini 2 kali 4 kali 3 12 pas ya nah ini dia 4 log X kuadrat ini benar Nah, baru 3 ini benar Nah, ini 2 kali 4 kali min 3 min 24 Pas, sama dengan 0 Nah, berarti ini uh, 4, ya kan, 4 log X, ya Ini dikurang 3 log 16 Itu sama dengan 0 Nah, berarti ini lo, uh, 4 log X Itu sama dengan 3 log 16, gitu Atau boleh kita buat Karena ada sifatnya yang perlu kalian ingat adik-adik adalah Ketika a logaritma b uh, ini boleh kamu buat menjadi logaritma b pangkat a. Jadi ini logaritma x pangkat 4 sama dengan logaritma 16 pangkat 3. Nah seperti itu. Bisa ya, berarti ingat dengan konsep uh, persamaan logaritma. Kalau logaritma x sama dengan logaritma y berarti dari sini lognya sama berarti ini bisa kita buat x sama dengan y gitu nah berarti ini kita buat jadinya x pangkat 4 sama dengan 16 pangkat 3 yang artinya x pangkat 4 sama dengan ini 2 pangkat 3 pangkat 4 gitu ya 2 pangkat 3 karena 16 itu kan 2 pangkat 4 pangkat 3 jadi sebenarnya gini 2 pangkat 4 pangkat 3 jadi kita coba pindahkan keluar aja Nah, berarti ini sama pangkatnya corek aja, berarti x-nya 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi jawabannya adalah 8. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, coba perhatikan konsepnya ya. Itu dia untuk soal ini. Next kita bahas soal berikutnya. Oke, okay, next kita bahas di soal selanjutnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b untuk a, b bilangan real. Jika F2, eh, F2 dikurang F1 sama dengan 3 Maka nilai dari F10 dikurang F5 adalah Nah oke okay, kita coba jawab Nah katanya Fx nya adalah AX ditambah B Nah kemudian F2 dikurangi dengan F1 katanya adalah 3 Nah jadi F2 berarti kita ganti X sama dengan 2 gitu ya Berarti jadinya 2a ditambah b kurang a tambah b, tapi jangan lupa dikurungi sama dengan 3. Nah 2a tambah b kurang a kurang b sama dengan 3. 2a dikurang a berarti a, b kurang b berarti habis, nah berarti a sama dengan 3 gitu. Paham ya? Nah selanjutnya yang ditanya adalah F10 dikurangi dengan F5. Berarti ini jadi 10a ditambah b dikurang 5a tambah b. Jadi 10a tambah b dikurang 5a dikurang b. Nah jadi 10a dikurang 5a jadi 5a b dikurang b habis. Nah karena a sama dengan 3 berarti jadinya ini 5 kali a ya kan? 5 kali 3 jadinya 15. Oke, okay, paham ya. Jadi jawabannya adalah 15. Oke, okay, demikian untuk pembahasan soal-soal untuk persiapan masuk SMA Unggul. Nah, ini adalah soal-soal tentang tingkat analisis yang lebih kuat. Nah, kamu persiapkan lagi, mudah-mudahan kamu semakin bisa nantinya menyelesaikan soal-soalnya. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Terima kasih.